Apakah benar Jeko produk luar negeri? Bagi pecinta donat, jika mendengar nama Jeko, sudah pada tahu kan brand yang terkenal satu ini? Brand yang banyak orang kira produk luar negeri loh. Emang iya produk luar negeri? Yuk kita bahas. Jeko adalah salah satu merek dagang yang dimiliki oleh pengusaha Johnny Andrean yang sebelumnya populer dengan bisnis salonnya. Johnny memiliki ide bisnis waralaba toko donat karena dirinya menyukai donat khas Amerika. Pada tahun 2005, Jeko akhirnya didirikan dan jumlah gerainya terus bertambah. Saat ini, gerai Jeko tersebar di berbagai mall di Indonesia hingga merambah ke Malaysia, Singapura, Filipina, dan Tiongkok dengan pembukaan gerai independen. Keren kan buatan anak Indonesia? Kesuksesan merek asli Indonesia yang dikira produk luar ini bahkan membawa produknya hingga ke luar negeri. Jadi, bikin bangga kan?